Bismillahirrahmanirrahim Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an wa in bagi lil murid an la yazala ala taharatin wa kullu ma ahdatha wa kullu ma ahdatha tawadda wa shalla rak'atain wa in kana mutaahilan wa ata ahlahu falyubadir bil igtisal minal janab minal janabati fil waqti wa la yakusu junuban wa yasa'inu ala dawami taharati bikillatil akli فان الذي يكثر الاكل يقرا له الحدث كثيرا فتشك عليه المداومه على الطهاره وفي كله الاكل ايضا معونه على السهر وهو من اعقد وَضَعِيفُ الاراده والذي ينبغي للمريد ان لا ياكل الا أنفاقة ولا ينام الا غلبه ولا يتكلم الا في حاجه ولا يخالط أحدا من الخلق إلا إن كانت له في مخالط في مخالطة في مخالطته فائدة ومن أكثر الأكل قاس قلبه وسقلت جوارحه عن الإبادة وكثرة الأكل تدعو إلى كثرة النوم والكلام والمريد إذا كثر نومه وكلامه صارت إرادته صورة لا حقيقة la haqiqata laha wa fil hadith ma mal abnu adam Wiaan Syaran min batnihi hasbu ibnu adam lukay hasbu ibni adam hasbu ibni adam lukaymatun yukim nasul yukim nasul bahu fa in kana la mahalata fa sulutun ita'amihi wa sulutun isyrabihi wa Inafsihi nafsihi inafsihi بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Ada dari kuli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'u wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadat wal istifadah wal hasalah tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Wadu'a ilal huda wa dilala alal khair Ibtiqa'a wajhillahi wa marzatihi wa qurbihi wa thawabi min Allahi ta'ala Faslun Wa yang lil murid Fasl yang kelima Dari kitab Adab Surukil Murid Wa yang dan semestinya lil di bagi orang yang berkeinginan mendekatkan dirinya kepada Allah orang yang ingin mendapatkan derajat yang, yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang ingin menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang diharuskan bagi mereka alla yazala ala taharatin hendaknya ia selalu dalam keadaan suci bagaimana selalu dalam keadaan suci kullama ahdatsa tawaddoa ah. setiap kali ia berhadas batal doa ah, ia wudhu Bukan hanya wudhu Tapi wasallah rok Dan sholat rok Dua rakaat. Artinya Kita ini Harus selalu Memiliki wudhu Jauh daripada hadas Kita tahu artinya hadas itu adalah Bu'ud jauh lah jauh itu kalau jauh dari kemaksiatan jauh dari kemungkaran jauh dari keburukan bagus tapi kalau jauh itu adalah jauh dari rahmatnya Allah jauh dari ampunannya Allah jauh dari ridhonya Allah maka itu adalah sangat buruk. Lah, ketika kita selalu memiliki wudhu, itu berarti dekat dengan rahmatnya Allah, dekat dengan ridhonya Allah, dekat dengan ampunannya Allah, dekat dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh dari kesengsaraan, Jauh dari kesedihan, jauh dari malapetaka, bahaya, dan yang lain sebagainya, itu orang yang selalu suci, artinya selalu memiliki wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Karena itu, para aulia, mereka tidak pernah batal wudhu. Maksudnya setiap kali mereka batal Pasti mereka wudhu Sehingga kapanpun Mereka dalam melakukan kebaikan ketaatan Sekalipun yang tidak diwajibkan memiliki wudhu Mereka dengan wudhu Kita membaca zikir Tanpa wudhu boleh Kita mutola'ah Muroja'ah Belajar tanpa wudhu boleh tapi sempurnanya di dalam berzikir di dalam belajar di dalam muraja' a, mutola' a, dan yang lain sebagainya itu dengan wudhu bukan sholat aja nggak apa-apa usg tak wudhu murojaah dia tanpa wudhu bisa tapi kurang sempurna di dalam mengagungkan dan memuliakan ilmu yang ia pelajari sama dengan berzikir tahlilan Siapa ya. pun Ada wudhu datang dia tahlilan tanpa memiliki wudhu bisa-bisa boleh-boleh tapi kurang sempurna kurang memuliakan kurang mengagungkan sehingga dia tidak mendapatkan seperti orang yang memiliki wudhu Karena itu Imam Ali membagi orang yang membaca Al-Quran orang membaca Al-Quran dengan wudhu dengan nggak punya wudhu beda separuh pahalanya beda setengah bukan beda saat apa satu atau dua tapi setengah perbedaannya sangat jauh karena itu mereka setiap kali batal wudhu sehingga apapun yang mereka lakukan dengan kesempurnaan dengan kesempurnaan dalam membaca ilmu mempelajari ilmu dengan kesempurnaan dengan berzikir dengan kesempurnaan membaca Al-Qur'an dengan kesempurnaan segalanya dengan kesempurnaan karena apa selalu dengan Wudu, memegang wudhu selalu. Makanya Rasul SAW Alaihi memerintahkan untuk selalu memiliki wudhu. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa kalau nggak salah untuk apa? Dum ala taharah. Selalulah dalam keadaan suci. Bahkan manfaatnya banyak di antaranya apa? Dijaga sama Allah Dilindungi, kemudian rizki muda datang. Kalau kita mempelajari ilmu muda, kita memahami dan ilmu yang kita dapatkan, kemungkinan besar manfaatnya daripada tidaknya karena memiliki wudhu. Jadi, setiap kali batal wudhu, kemudian sholat dua, rakaat, yaitu sunatul wudhu nah sunatul wudhu ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa pernah rasul sallallahu alaihi wasallam berada dalam surga mendengarkan terompahnya bilal ini suara terompahnya bilal dalam surga akhirnya ditanya amalan apa yang kamu punya wahai bilal Ya tidak ada ya Rasulullah Kecuali setiap kali aku wudhu Aku sholat sunnah Setiap kali aku wudhu Aku sholat sunnah dua rakaat. Setiap kali aku wudhu Aku sholat sunnah Amalan itu yang membuat apa? Mulia Sehingga sebelum orangnya meninggal Terompahnya sudah didengar di dalam surga Sebelum orangnya masuk surga terompanya sudah terdengar bakal masuk surga kalau terompanya sudah di surga masa orangnya yang punya di dalam neraka nggak mungkin pasti di dalam surga ini sunnah makanya disunahkan sunatul wudhu jadi setiap batal wudhu batal wudhu jadi jangan biasakan kita nggak punya wudhu sehingga kapanpun kita mau melakukan sholat bisa tanpa si tak wudu si tak usah. Nah sekarang kan aneh, hadir hall, nggak punya wudhu waktunya sholat, wud, bingung ke kamar mandi, Wah, akhirnya full kamar mandi. Ini sholat telat dia, telat berjamaah atau telat takbiratul ihram Karena apa? Sibuk wudhu Dia hadir hall mendengarkan tapi nggak punya wudhu Pengajian juga gitu, Waktunya sholat duha, wudhu. Ini hadir pengajian, berarti nggak punya wudhu atau dateng nggak punya wudhu. Nah, ini rugi, kenapa kurang man, kurang sempurna? Nah, kurang sempurna. Nah, kalau dateng misalnya, waktunya sholat langsung sholat, kenapa sudah punya wudhu? Berarti dia mendapatkan sempurna. Karena muta'ahilan Kalau dia sudah berkeluarga ya, Muta'ahilan berkeluarga Wa Dan dia mendatangi istrinya Yaitu menjimaknya Fal bil fil Maka hendaknya ia segera Mandi dari janabat dalam waktu itu Jadi kalau keluar sudah berkeluarga Hubungan setelah hubungan segera mandi, ya, tentunya setelah memastikan tidak ada yang keluar setelah mandi, ya, seperti yang diajarkan di dalam kitab VK. ya, entah itu setelah buang air kecil, baru dia mandi agar apa. Setelah mandi, jangan sampai ada yang keluar yang mewajibkan dia mandi kembali. Begitu juga seorang. Perempuan di setiap kali mendatangi istrinya, ya nunda masih sangkut pengiyai masih sangsobuai, enggak, eh? tapi langsung segera mandi. Walaupun kalau dalam ilmu V.K minimalnya untuk menghilangkan kemakruhan dengan wudhu dan membasuh kemaluannya, tapi tidak dengan murid seorang murid, tidak dengan seorang murid. Kalau seorang murid mandi bukan hanya wudhu dan membasuh kemaluannya untuk menghilangkan makruhan untuk tidur lagi tapi dia mandi ya mandi walaymku ja, tidak membiarkan dirinya itu dalam keadaan janabat ini dia tidak membiarkan dirinya berlalu dalam keadaan janabat jadi segera mandi lah untuk dapat selalu suci Selalu memiliki wudhu ini Kita Bisa menolaknya dengan apa Supaya tidak gampang kentut Supaya tidak gampang buang air kecil Lalu nah, dengan apa Wa ista'inu ala dawami Nah kita kalau ingin Selalu memiliki wudhu Itu caranya diantaranya Menyedikitkan makan Tidak banyak makan Karena itu diriwayatkan Imamul Bukhari Itu tidak masuk kamar mandi Kecuali Seminggu sekali Atau beberapa hari sekali Anggaplah satu hari sekali tidak masuk kamar mandi kecuali sehari sekali sehingga apa waktunya banyak digunakan untuk kebaikan ketaatan nggak bolak balik kamar mandi kalau kita kan Masya Allah bolak balik kamar mandi bangun tidur kamar mandi nanti baru kamar mandi baca wirid, sholat, balik lagi ke kamar mandi. Nanti kamar mandi lagi, kamar mandi lagi. Loh, kita keluar masuk kamar mandi ini, masuk kamar mandi itu banyak membuang waktu. Mereka nggak mau, mereka nggak mau. Walaupun itu bukan kemaksiatan, bahkan masuk keluar masuk kamar mandi bisa mendapatkan banyak Pahala. Ketika dia melaksanakan apa yang disunahkan oleh Rasul SAW, tapi dia membuang banyak waktu untuk ke kamar mandi, apalagi di dalam kamar mandi mereka tidak bisa berzikir seperti di luar kamar mandi. Terkadang nggak pantas untuk berzikir di dalam kamar mandi, walaupun dengan hatinya. sehingga mereka nggak mau keluar masuk kamar mandi mereka makannya apa adanya sekedarnya supaya apa nggak keluar masuk kamar mandi juga tidak gampang batal wudhu karena itu makannya apa sedikit final akla ya hadas kasiron maka orang yang banyak makan terjadi sering batal wudhu eh, baginya jadi selalu batal wudhu atau gampang batal wudhu fata syukku muda wa sehingga berat bagi dia untuk memiliki wudhu dalam keadaan suci kesel gak balik nang jeding wudhu nang jeding wudhu ke kamar mandi wudhu ke kamar mandi wudhu capek tapi kalau sesekali nah, mudah bagi dia kamar mandi sekali buang air kecil wudhu mudah tapi kalau akhirnya apa malas dia bolak balik kamar mandi bolak balik wudhu malas berat nah, supaya enggak itu harus sedikit makan wafikilatilagel manfaat sedikit makan itu juga dengan apa mau membantu kita untuk begadang membantu kita giamulel ya, membantu kita giamulel ibadah di malam hari yang itu menjadi kesukaan kesenangan para aulia orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala makanya nah, dikatakan waktu sahar itu min akad wa dhaifil iradah termasuk paling pentingnya perbuatan-perbuatan bagi seorang murid nah, karena itu sedikit makan jadi sedikit makan itu manfaatnya banyak di antaranya yang menjadi pembahasan kita yaitu dapat selalu memiliki wudhu tidak berat menjaga apa selalu bersuci. Waladhi yang bagi murid an faqatin dan semestinya bagi seorang murid tidak makan kecuali karena kebutuhan kebutuhan nah, kebutuhan itu berarti apa lapar kalau sudah lapar baru makan nah, itu seorang murid tidak makan kecuali saat lapar sekarang misalnya kalau ada pondok Tidak memberikan makan Kecuali bagi yang lapar Kira-kira Rame enggak pondok itu Sepi Misalnya orang tuanya dikasih tahu aja Ini makannya di sini dua kali Pagi jam 7 sama malam jam 7 misalnya Wah mundur semua orang tua Oh Mata ini anakku iki, duduk pondok iki. penjara iki penjara sih beng telu ini mau mau woi mau, orang tuanya woi ya. ini makan woi kali makanannya seperti ini ini wow, seneng orang tua ya oh wow, iki pondok ya. woi ndak woi anaknya jadi pondok ngemukkan anak ya, ya untuk ngemukkan anaknya nyegerno anak anaknya kalau di rumah jarang makan di pondok bisa selalu makan kalau di rumah itu keluyuran ireng di rumah di pondok bisa putih ya. oh, enak oh seneng orang tuanya rame pondoknya makanya orang tua sekarang ini karena tidak banyak menghadiri majelis ilmu atau menghadiri majelis ilmu tapi tidak mendengarkan benar sehingga yang dicari orang tua pondok itu yang sekiranya makanannya enak tempat tidurnya enak macam-macam alasannya kalau tidur apa adanya tidak gelem wah tadi oh anakku mulai hari tulang belum tunggu dan, dan sebagainya nah, ini keliru padahal seorang murid itu tidak makan kecuali waktu lapar, dan kalau dilihat dari ilmu kesehatan, itu sangat bagus. Ketika lapar, kita baru makan, itu bagus daripada apa? Waktu masih kenyang, makan penyakit, tapi kalau waktu lapar, kita makan sehat, bagus. Kemudian, <tuh> tidak tidur kecuali kalau ngantuk nah kalau nggak banyak makan nggak mungkin ngantuan tapi kalau banyak makan pasti ngantuan makannya banyak ngantuan apalagi kalau tidak pernah apa makan kecuali sampai kenyang Nah ini ngantuan tapi kalau dia makannya itu sekedarnya yang penting terisi perutnya ini nggak mungkin ngantuan. Nah, kalau nggak ngantuan, enak. Muroja enak, menghadiri majelis enak, baca wirid enak. Kalau ngantuan, ada yang kita pelukur, kaget kita pelukur. Nah. Kemudian mendengarkan majelis ilmu. Apa yang disampaikan tidak masuk. Dia dengar tapi nggak paham. Banyak faedah yang bisa dia dapat, dia nggak mendapatkan. Kenapa? Nggak ngerti dia. Apa yang disampaikan? Kenapa? Ngantuk. Nah. karena itu tidak tidur kecuali ketika ngantuk. Ya. Dan dia tidak berbicara kecuali diperlukan. Jadi tidak banyak ngomong, perlu bicara. Dia ngomong, nggak perlu. Dia nggak ngomong, jadi yang keluar dari lisannya ini sesuatu yang dibutuhkan olehnya. Dibutuhkan olehnya. Yang nggak dibutuhkan olehnya, dia nggak berbicara. Artinya dia membuang apa e, pembicaraan yang tidak berfaedah. Dia berfaedah dia baru mau ngomong. Nggak berfaedah dia nggak mau ngomong. Karena apa? Haja. Haja itu yang berfaedah yang dia cari. Yang tidak berfaedah gak ada faedahnya. Buat apa nang ngomong? menang Jadi banyak diem daripada banyak bicara dan itu sesuai yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi sempurnanya imannya kepada Allah dan hari akhir khairan dan untuk menjadi orang yang selamat itu ya juga dengan dia mansamata <tian> najah kemudian illa <tian> 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 tidak kumpul dengan seseorang ya tidak kumpul dengan seseorang pun Kecuali yang ada di dalam perkumpulannya itu faedah untuknya. Kalau anak kumpul ini, kenapa dengan kumpul ini, anak bisa mendapatkan faedah banyak untuk ilmu, untuk pengalaman, untuk ya, pemikiran, untuk renungan, sehingga dia kumpul jadi kumpulnya. Karena dia bisa mendapatkan faedah, jadi bukan kumpul sembarang orang. Jadi, milih perkumpulan yang dapat memberikan faedah keuntungan untuknya. Mungkin yang bisa memberikan support semangat untuk dia ya, dalam beribadah kepada Allah, dalam mencari ilmu, atau ya, di dalam mendapatkan ilmu dan yang lain sebagainya. Pokoknya dia tidak kumpul kepada seseorang pun kecuali yang dengan perkumpulan itu dia mendapatkan faedah keuntungan. Waman aktaral akla gasagalbo. Sekarang dijelaskan bahayanya buruknya orang yang banyak makan. Selain tidak mampu menjaga wudhu, selain tidak mampu menjaga wudhu, bahaya yang lain yang dihasilkan karena banyak makan apa? Gasa galbu hatinya atos keras dan kita ketahui dalam kitab Zubat fa inna ab ada kulubin nasi mirab rahim galbun qasi kan gitu fa inna ab ada paling jauhnya hati seseorang mirab bin rahim daripada Tuhan kita yang maha merahmati yaitu galbun kasi hati yang atos hati yang keras paling jauhnya hati seseorang dari Allah hati yang atos karena hati yang atos ini lebih buruk daripada batu kalau batu batu ditetesi tes 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 lama-lama kelamaan ke lubang tapi kalau hati yang atos ini ndak ayat al quran hadisnya nabi nasihatnya Aulia ulama nggak masuk nggak melobangi tidak ada efek tidak ada pengaruh sama sekali dan itu bahaya kalau hati lama apa kalau batu lama kelamaan bisa lobang tapi kalau hati atos ndak Jadi setiap kalau sudah atos, tidak pengaruh sudah ayat Al Qur'an, hadisnya Nabi, apalagi nasihatnya para Aulia dan ulama tambah. Dan itu sangat bahaya. Nah. Lah ini karena apa? Di antara yang bisa mengatoskan hati, di antaranya dengan banyak makan. Makanya kalau orang banyak makan coba, apalagi talibul elem banyak makan nasihat gurunya yang bisa membuat dia semakin tinggi semakin banyak ilmunya semakin dalam ilmunya nggak masuk yang ada dalam pikirannya upwai berhenti ingin seneng senang yang ada dalam pikirannya itu kenapa banyak makan apalagi bukan tolibul ilim banyak makan dinasihati kan dan tidak masuk hadir pengajian hadir tapi wah wah pancet hadirnya dan tidak hadirnya podo tidak ada perubahan sedikit pun ya. itu bahaya hati yang atas kemudian wasakulat jawari anil ibadah Wasakulat jawarihu anil ibadah Anggota badannya Berat Diajak untuk ibadah Salat sunnah Antep Berat Bangun malam Berat Pengajian Kebaikan Berat Jadi mau ngangkat kakinya Sembahyang aku Mau ngangkat kakinya ini Berat tapi eh mangan enteng tapi kalau ini ibadah berat berat sholat sunnah berat sholat fardu berat giamulel berat kebaikan berat tapi kalau bukan ibadah ringan ringan tidak seperti mengangkat apapun enteng nah, itu pengaruhnya banyak makan memberatkan anggota badannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa akli wal kalam. Banyak makan itu akhirnya membuat orang itu banyak tidur dan banyak ngomong. Banyak tidur. Walaupun tidur tadi itu tidak memberikannya dosa tapi dia banyak meninggalkan pahala dan kebaikan nanti tidur toh apalagi bulan ramadan tidur toh lu kan tidurnya orang puasa ibadah kalau tidurnya ibadah bagaimana ibadahnya kan gitu tidur toh dapat dia pahala ibadah sebagaimana hadisnya nabi apalagi kalau dia tidurnya tadi itu karena ingin menjaga dirinya dari kemaksiatan ya. bukan karena lapar ya. tidurnya menjaga diri dari kemaksiatan agar tidak batal puasa pahalanya puasa dia tidur dapat pahala dia seperti ibadah ya. tapi kalau dia lakukan ibadah dia bisa menghindar dari kemaksiatan juga dengan apa ibadah membaca Al-Quran misalnya Sholat sunnah misalnya Atau mempelajari ilmu Berarti kan dia bisa menghindarkan dirinya dari kemaksiatan Atau dari apapun yang membatalkan pahala puasa Bukan hanya dengan tidur tapi dengan ibadah Dengan ibadah Lah ketika dia beribadah Dia mendapatkan pahala banyak Lebih besar daripada tidur lebih besar daripada tidur Apalagi tidurnya tanpa apapun Apa? Oh, Seturu Tidak all luwe ya, Biar tidak terasa lapar Saya tidur Tidur Bangun sholat Tidur lagi Berapa pahala yang dia tinggalkan Berapa kemuliaan Yang ia Gagal Raih dapat karena apa? Karena tidur. Rugi. Rugi. Ya. Makanya orang banyak tidur ini bisa membuat dia yurisul fager. La fager itu jangan hanya diartikan dunia, uang, harta. Tapi fager itu juga bisa fager kebaikan, ketaatan, pahala, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Lah La orang banyak makan, pasti banyak bicara sudah minimal yang dibicarakan itu makanan minimal Wah, enak mang dagingi wah empuk mangan kuat wah enak minimal itu yang dibicarakan apa yang dia makan wah belum pembicaraan pembicaraan yang yang lain otomatis itu banyak makan banyak tidur dan juga banyak ngomong dan kita ketahui, orang banyak ngomong. Ini banyak salahnya, Maka kalamu katsuro, tuh banyak ngomong banyak salah. Wal murid dan seorang murid, iza katsuro wakalamu jika dia banyak tidur, banyak ngomong sorot, iroda suratan la haki laha Berarti keinginan dia untuk mendapatkan derajat yang sangat tinggi menjadi orang yang dekat dengan Allah itu hanya surah keinginan yang tidak nyata keinginan hayalan seperti orang nggak kerja kepingin kaya berarti apa keinginannya hanya hayalan suruh hanya hayalan bukan hakiko bukan apa bukan keinginan yang benar tapi hayalan Nah, karena itu Nabi saw bersabda ma mala Adam bi mimbat tidak ada wadah yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya jadi wadah yang dipenuhi paling buruk adalah perut jadi kalau kita penuhi perut kita itu adalah paling buruknya wadah kalau kita memenuhi wadah dengan minum air atau dengan yang lain bagus tapi kalau perut kita penuhi dengan makanan kita penuhi dengan minuman cemilan ini buruk hasbubni adam lukaimat katanya rasulullah manusia itu sebetulnya cukup lukaimat beberapa suap bukan satu piring beberapa suap cukup bagi manusia itu lukaimat beberapa suap. Yukim nasulba yang dapat menegakkan tulang rusuknya. Dalam arti apa? Memberikan kekuatan. Cukup beberapa suap memberikan kekuatan kepada seseorang. Inti kelaparan. Inti cuma makan beberapa suap aja. Sudah. Inti bisa bertahan. Inti kalau nggak makan mati. Kemudian intimakan makan beberapa suap cukup. Tapi orang geragas, orang rakus, kelaparan dikasih makan, makan seperti, padahal beberapa suap cukup bagi dia. Sudah bisa bertahan dia. Satu hari bisa bertahan dia. Baterai itu tinggal sedikit ente sebentar aja nggak masalah bisa bertahan enggak bisa bertahan lebih lama sama dengan seseorang ketika dia lapar makan beberapa suap cukup dia sudah bisa bertahan makanya kata Rasulullah ajam lukaimat beberapa suap yugimna yang dapat menegakkan tulang rusuknya fa'inkan kalau misalnya dia tidak mampu tidak kuat hanya makan beberapa suap tidak tahan menjaga dirinya atau menahan dirinya untuk tidak banyak makan supaya makan hanya beberapa suap nggak bisa dia menahan itu syarabi maka hendaknya ia membagi perutnya ini menjadi tiga sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Faham ya? Jadi kalau memang harus, kalau memang tidak mampu, tidak bisa, maka hendaknya perutnya dibagi tiga, makanan, minuman, dan nafas. Itu bukan untuk satu kali makan. Banyak orang memahami hadis ini untuk satu kali makan. Jadi dibagi tiga itu untuk satu per, 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 per makan. Bukan. Bukan per makan, tapi dalam satu hari. Jadi dalam satu hari perut kita itu kita bagi tiga. Sepertiga untuk makanan, minuman, dan nafas. Bukan per makan. Nah kalau per makan lebih dari sepertiga. Nah kita makan. Oh kita nggak berhenti kecuali kalau kenyang. Iya kan? Kita tidak berhenti kecuali kalau kenyang. Padahal yang dianjurkan itu berhentinya sebelum kenyang. Sedangkan kita tidak berhenti kecuali kalau kenyang. Wish full, waste gak kuat, berhenti kita. Nyate-nyate misalnya. Makan. Masa kita berhenti sebelum kita kenyang? Gak mungkin. Kalau sudah kenyang, sudah nggak mampu, baru kita berhenti. Padahal bagusnya sebelum kenyang kita berhenti. Lah kalau kita makan, kenyang berhenti, kemudian kita minum, entek sudah lebih dari sepertiga. Nanti makan lagi kayak gitu lagi, lebih dari sepertiga. Ini satu sepertiga itu untuk satu hari. Jadi satu hari ya kita isi sepertiga makanan sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas. Bisa kita permakan, tapi harus ngitung untuk keseluruhan. Faham ini? Nah, intinya supaya kita ini bisa selalu memiliki wudhu jauh daripada hadas, hendaknya mengurangi makan. Dengannya kita bisa selalu memiliki wudhu Jarang batal wudhu Kalaupun batal kita langsung wudhu Dan itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita untuk selalu memiliki wudhu Di setiap keadaan kita Dan mudah-mudahan kita bisa meraih kemuliaan keistimewaan dan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma آمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمية والسلام الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على لضع أشرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة. واستر لنا العورات وأمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر ال... وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوره بالمصطفى الرسول نحظى بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه عد حبي واله وصحبه عداد طشي والحمد لله حمدا كثيرا دائما حبة النسائم سبحان ربك رب العزة ما يصفون <applause> وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة